Yang kedua, ngarang itu harus datang ke rumahmu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, berhubung saya seorang santri, jadi saya akan menceritakan sejarah tentang ayam, tentang persantrian. Jadi ada salah satu, ya kiai lah, saya tidak sebutkan namanya, dia tidak pernah sabung ayam, tapi dia suka sekali dengan ayam. Dia paham bagaimana cara merawat ayam, dia cerdas. Sampai ada salah satu pesabung ayam yang datang ke rumah beliau. Dia minta sesuatu, apa ya, dia minta petunjuk bagaimana ayam saya itu bisa menang dalam pertandingan laga tingkat kota dulu. Jadi sama mbah tersebut, syarat ini mudah tapi susah. Karena cuma memberi ayam kita itu hati. Nah, hati ini adalah hati dari hewan ngarangan. Sebenarnya ini sudah pernah saya katakan dalam video-video saya, tapi ini lagi pengen bahas ini malam ini saya. Hati ngarangan. Perlu kalian ketahui, ngarangan ini adalah hewan yang ditakuti oleh ayam. Pokoknya kalau ada ngarangan lewat, pasti udah pada takut. Gitu. Nah, bagaimana cara kasih makannya? Apa kamu beli ngarangannya, atau kamu bedil, atau kamu bagaimana? Nah, ini makanya itu bisa dikatakan mudah-mudah susah. Yang ini yang akan saya bahas. Jadi ngarangan tersebut kamu itu harus mendapatkannya dengan tangan kamu sendiri. Ya entah pakai gombal atau takut kecakar ya pakai sarung atau apa itu. Intinya harus ada unsur tangan kamu itu harus ikut gerak. Yang kedua, ngarangan itu harus datang ke rumahmu sendiri. Pertama, ingat-ingatnya yang pertama ya. Yang pertama, kamu harus tangkep pakai tangan kamu sendiri. Yang kedua, ngarangan itu harus datang ke rumah kamu sendiri. Tidak boleh digiring, tidak boleh di apa sih giring ya bahasanya ya. Ya intinya digiring lah. Tidak usah dimasukkan ke dalam rumah, harus masuk sendiri. Harus jantan atau betina? Tidak harus jantan, tidak harus betina. Intinya ngarangan. Itu ada dua poin yang sangat penting. Tangkap pakai tangan kamu sendiri. Yang kedua, harus datang sendiri tanpa diundang, tanpa diusir, tanpa digiring. Harus datang sendiri atas kemauan ngarangan tersebut. Jadi bisa dikatakan susah-susah, gampang ya ini. Cuma kasih mudahnya itu, cuma kasih hati ngarangan. Tapi ngarangannya ini harus nangkapnya dengan tangan dan harus datang sendiri ke rumah kamu. Jadi harus nunggu kapan ngarangan ke rumah kamu. Gitu. Mungkin hanya segitu pengalaman saya dari cerita sejarah tentang perayaman. Semoga kalian bisa menemukan ngarangan ya. Bisa menemukan hati ngarangan yang datang ke rumah kamu sendiri dan bisa dimaksimalkan kepada ayam kalian dan jadi juara. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.